karena saya nambah air sama Sprite satu. Berarti kalau nggak nambah air sama Sprite, satu porsinya itu berarti cuman 20 kayaknya. Biasanya segitu sih di kebun gitu, karena biar pakai tangan enak. Kalau di dalam masa pakai tangan. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua. Saya doakan mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman, saya itu mau mukbang di restoran Sultan Paragon ya. Tuh, kayaknya ini punya orang India kalau. Soalnya namanya begitu, Paragon. Tuh, Sultan. Ini mungkin punya Amitabh Bachchan ya, apa Shahrukh Khan tuh, teman-teman lihat. Nah, saya nggak tahu nih di sini boleh apa nggak bikin video di dalam. Kalau nggak boleh, saya mau mukbang di luar. Kalau boleh, saya mau langsung di dalam. Tuh, oke teman-teman. Masya Allah, mantep ya. Ini punya Sultan, ini restorannya nih. Jadi, jangan lupa tonton terus video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekarang saya mau masuk ke dalam. Oke? Ada makanan apa aja sih di dalam? Saya mau makan enak. Saya cuci tangan dulu teman-teman. Sultan, lihat teman-teman kapsanya seperti apa ini, tapi kok belum datang. Rapi banget, jadi nggak sembarangan tuh. Ini ditaruhin supra, nanti kalau udah selesai makan diambil, ganti lagi yang baru gitu. Jadi tiap tamu baru ini ditaruhin supra seperti ini biar nggak kotor kena meja. Bagus banget, rapi ya. Belakang saya pohonnya kira orang pada makan, pokoknya ramai ini. Pokoknya sejuk. Kapsanya kok lama. Banyak banget ya. Ini dagingnya teman-teman tuh. Ini namanya kapsa. Tapi bukan kapsa khas ini apa? Saya malah batuk. Ini kapsa bukan bikinan Afgan, tapi orang India. Masya Allah. Dagingnya ini cabenya satu-satu. Oke, thank you. Tuh, minumnya pakai Sprite sama air. Pokoknya ngiler ini. Aduh, saya nyium aromanya aja sampai batuk-batuk ini. Biasanya kan kapsa itu ada yang Afgan ya, kalau di tempat Bohori itu. Ini bukan, ini India. Mantap, lihat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Karena orang luar porsinya itu banyak. Sampai segini. Ini saya nggak bakal habis ini. Oke, thank you. Ini selalu ada laban. Kemudian lagi.
Ini kalau bahasa Arabnya jabadi. Tuh. Jabadinya ini bukan laban cair. Krem, krem. Jadi biar dingin ke perut. Cabenya. Salad. Mantap. Salatannya, kena kalau salatannya ini dari laban. Bikinnya itu dicampur ya. Ada sayurannya di dalamnya. Insyaallah mantap loh. Caranya begini, dituang ke sini. Ini saya pengen makannya di luar sebenarnya. Di kebun gitu karena biar pakai tangan enak. Kalau di dalam masih pakai tangan. Ya. Ya. Mantap banget tuh. Pokoknya kalau porsi orang luar itu banyak. Benar. Ini harganya lihat nanti ya. Paling 20 real ini enggak jauh. Daging lagi. Tuh, licin. Tuh, dagingnya. Tuh. Ini restoran ramai banget. Di belakang saya aja ramai. Ya. Masya Allah. Soalnya udah siang di sana. Tapi kalau orang luar roti. Saya mesen nasi kaget juga. Tiap pagi makan nasi. Belah. Dagingnya banyak banget tentunya. Ini di bawah daging sebenarnya tuh. Banyak dagingnya itu. Oh ini benar-benar. Mantap pokoknya. Dagingnya dua. Banyak banget daging. Dagingnya. Masya Allah. Ini namanya kabsa. Tapi ini pada ngomongnya Pakistan, kayaknya orang Pakistan mungkin ini kerjanya. Ini porsi ukuran 2 orang.
kalau orang kita. Kayaknya Pakistan ini, bukan India, dikira saya India. Ngomongnya pada Pakistan sih, saya nggak nanya ini restoran apa. Restoran India apa Pakistan, saya nggak nanya. Mantap. Dan kali ini saya beli di sini, mau makan di kebun. Wah, enak. Jadi kalau di kebun pakai tangan. Ini rau. Enak banget. Thank you.
Gak habis, banyak banget. Gak tanggup, gak habisin. Kita mau habisin dagingnya aja. Duh, kenyang. Porsinya sih, ini mau banyak. Teman-teman, jadi sekarang saya sudah keluar ya dari restorannya. Masya Allah, tabarakallah, ramai banget ya. Namanya juga restoran Sultan sih. Dikira saya India tadi itu, tapi kebanyakannya ngomongnya Pakistan. Apa campur gitu ya? Saya nggak nanya sih ini restoran apa. Yang penting saya makan kabsa tadi itu, kabsa daging. Masya Allah, tabarakallah, ini airnya saya bawa. Nggak habis. Tadi saya minum Sprite, harganya berapa? Tadi itu 25 real. Karena saya nambah air sama Sprite 1. Berarti kalau nggak nambah air sama Sprite, satu porsinya itu berarti cuman 20 kayaknya. Biasanya segitu sih, karena saya nambah air sama Sprite, jadi 25. Nah, sekarang saya udah kasih abrak nih. Aduh, ini mah saya sampai kekenyangan ini. Astagfirullahaladzim. Makan ini saya yang paling enak kayaknya itu dibungkus, makannya di luar di kebun. Kayaknya mantep banget pakai tangan ya. Enak kayaknya. Mandi. Kapsa. Aduh. Sekarang saya mau pulang. Oke, teman-teman, ke rumah, perut udah kenyang. Jadi tinggal tidur sekarang. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Cukup aja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.